Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Dahulu, penyebab carok harus dilakukan, utamanya yaitu terjadinya pelecehan terhadap istri orang lain atau sengketa tanah dan sumber daya alam lainnya. Carok dilakukan dengan dua cara, yaitu ngonggai dan nyelep. Senjata yang digunakan hanya celurit. Persyaratan melakukan carok yaitu kadik dajan, tampeng sereng, dan bende. Dalam masyarakat suku Madura, melecehkan istri dan anak orang lain merupakan hal yang memalukan bagi suaminya dan keluarganya. Masyarakat suku Madura menganggap istri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Salah satu prinsip hidup masyarakat suku Madura yaitu membalas sesuatu sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Bila ada anggota keluarga yang terbunuh, maka keluarganya juga akan membalas dengan cara yang sama. Pemenang carok selalu menyimpan baju dan senjata lawan yang telah dibunuhnya, dan kemudian memberikannya kepada anak dan kerabat dekat pelaku carok yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Hal ini membuat carok menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkara sengketa, carok dijadikan sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan masalah. Pihak yang bersengketa akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka carok diterapkan. Carok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ngogei dan nyelep. Ngogei yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Sedangkan nyelep yaitu menyerang lawan dari samping atau belakang saat dalam keadaan lengah. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ini terjadi saat ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba. Carok cara terang-terangan memerlukan tiga syarat, yaitu kadik dayan, tampeng sereng, dan bende. Kadik dayan berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental, yaitu bela diri dan keberanian. Tampeng sereng berarti memiliki tubuh yang kebal, sedangkan bende adalah biaya yang harus disiapkan untuk memulai carok dan menanggung biaya setelahnya. Bende digunakan untuk membayar mantra tubuh kebal, membiayai ritual kematian dari pelaku carok yang terbunuh, serta meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Carok hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Selain itu, carok harus dilakukan di tempat sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum carok dimulai, diadakan tukar celurit dan penyampaian pesan kepada keluarga masing-masing apabila terbunuh. Dalam masyarakat Madura, carok dimaknai sebagai bentuk mempertahankan harga diri
terutama dalam perkara suami terhadap istrinya. Carok menjadi lambang kekuasaan suami terhadap istrinya, sehingga terbentuk budaya berumah tangga, terutama pada cara menerima tamu, cara berpakaian, dan pernikahan antar keluarga. Selain itu, carok juga pembentuk budaya pemukiman masyarakat Madura. Dari segi status sosial, carok dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan dan melambangkan kekuatan bagi kerabat dan lingkungan sosial pelakunya. Oleh karenanya, pemenang dalam carok akan menyimpan senjata yang dipakai untuk membunuh serta mengubur mayat lawannya di pekarangan rumah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pewarisan dendam kepada keturunan dari pelaku carok. Memang untuk tradisi carok perlu kita telaah lagi faedahnya dan kembali kepada penilaian diri masing-masing tentang apa itu carok. Alangkah baiknya semua masalah bisa diselesaikan dengan cara aturan agama masing-masing.